Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menyampaikan Pilkada 2020 di Kota Balikpapan memasuki masa tenang hari ini. KPU Kota Balikpapan optimis logistik mulai dari surat suara (APD) hingga TPS akan siap sehari sebelum pemungutan suara. KPU Kota Balikpapan juga meminta tim kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menerbitkan dan membersihkan alat peraga kampanye (APK) paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. Masa tenang Pilkada Balikpapan dimulai tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020 adalah masa tenang, dan pemungutan serta perhitungan suara jatuh pada hari Rabu. 9 Desember 2020, Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menyebut masa tenang hendaknya dilakukan oleh peserta pemilu, menenangkan diri tidak melakukan kampanye serta pertemuan-pertemuan yang disifatnya mengajak atau mempengaruhi orang untuk memilih. Pada saat masa tenang, KPU Balikpapan terus melakukan proses persiapan logistik KPU. Ketua KPU Balikpapan optimis KPU akan selesaikan logistik satu hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Toha memastikan kesiapan logistik KPU saat ini hingga 80 persen. Logistik untuk pelaksanaan Pilkada Balikpapan sudah tiba di kantor KPU. Selanjutnya KPU akan melakukan sortir dan mengemas ke dalam kotak. Sebelumnya diberitakan saat melakukan rapat koordinasi pemerisihan dan penerbitan alat peraga kampanye masa kampanye pasangan calon paslon di Pilkada serentak tahun 2020 telah berakhir Minggu kemarin KPU Bali Papan meminta agar semua pihak tetap menjaga suasana dan tidak membuat kegaduhan di masa tenang tenang itu sebenarnya lebih kepada peserta pemilu suruh tenang menenangkan diri tidak boleh melakukan kampanye kampanye tidak boleh melakukan pertemuan-pertemuan, tidak boleh melakukan kumpul-kumpul yang sifatnya mengajak mempengaruhi orang untuk memilih. Akan tetapi KPU justru hari tenang itu sibuk karena mendistribusikan logistik ke PPS-PPS, ke TPS-TPS, gitu. Kalau persiapan sekarang sudah berapa persen Pak menjelang hamil berapa? Ini? Oh kita hampir 80 persenan kita persiapan ini, tinggal nanti seluruh logistik sudah datang. Tinggal di packing, yang masukkan kotak masuk kota, yang di luar kota di luar kota, nanti kita masukkan ke truk distribusi ke tiap-tiap PPS gitu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.